Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Malala Journal. Kali ini aku bersama temanku dan keluargaku mau sarapan dilanjutin ke makan siang di Sisu Cafe di area Bintaro. Kita lihat yuk kami makan apa aja hari ini. Akhirnya breakfast aku datang. Ada pentau coklat ya, pentau coklat. Semoga bacanya benar. Terus aku pesan hot cafe latte. Tuh, udah ada latte artnya. Kemudian Lina pesan apa, Nak? Triple coklat. Triple coklat. Oh, kayaknya mantap ya. Sama ice lemon tea. Ice lemon tea. Dan kita pesan yang berat. Breakfast berat juga ya, yaitu jreng-jreng-jreng nasi goreng. Nasi gorengnya aku pesennya pedas, nasi basmati sama telurnya setengah matang pastinya. Cie, nanti kita coba ya. Oke, kita cobain pan out coklatnya. Lembut ya. Kayak gini, jreng-jreng. Oke, coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Padat. Coklatnya banyak. Kayaknya nggak perlu triple coklat nih. Tapi ini ada kejunya sih, pan out coklatnya. Aku nggak paham sih tentang perpastrian dan croissant ini, tapi ada coklat kejunya, enak banget. Mantap. Nggak asin, nggak manis juga. Ini manis, ini manis banget. Tapi manis banget nggak? Coklat keju isinya. Manis banget enggak? Mantap, dengan dicampurin sama cafe latte kayaknya cocok ya. Oke, kita cobain cafe latte-nya. Mantap banget. Dipadukan dengan pastry yang manis, cocok. Ini triple makan apa? Triple coklat. Triple coklat. Oke. Okay. Bentuknya dalamnya begini. Ini kayaknya ada manis-manis apa ya? Bismillah. Enak. Ini beneran coklat semua ya, Bulina ya? Tapi enggak juga sih. Enggak juga ya? Manis. Tetap ada manis-manis karamel, dari karamelnya. Karamelnya. Enak sih, padat. Padat ya? Banget. Ini makan ini buat breakfast kenyang. Kenyang ya? Enak, recommended. Oke. Okay. Gede juga ya, nah, porsinya ya, Nek? Gede. Kayaknya di sini croissant-nya semua recommended sih menurut aku. Iya ya? Kayaknya kalau breakfast dengan kopi dan croissant cocok ya? Cocok. Pastry-pastrynya enak-enak ya? Pastrynya enak-enak. Dari penampilan luar aja udah oke. Tuh, mantap. Selamat menikmati. Nah, aku senang deh pemilihan piring-piringnya ya. Iya, ini piringnya cakep. Cangkirnya juga. Kaca sih ya, cuma warnanya keren ya. Oke gitu. Iya, senang banget lihat piring-piringnya, plate-platenya oke-oke. Tuh ya, di omeletnya oke ya. Oke. Sip, nanti kita rasakan. Ludes.
ludes ya. Ludes. Saatnya mencoba yang asin-asin, yang lebih berat ya. Tuh, perut kita nih memang. Habis enak sih. Enak semua soalnya. Saatnya kita makan makanan yang berat, berat ya. Asin ini ya. Buat breakfast loh, brunch ya lebih tepatnya. Karena sekarang kayak udah jam 10.55 gitu. Ini apa? Ini nasi goreng kampung sih. Kemudian tapi berasnya basmati. Kemudian aku minta telurnya setengah matang. Terus apa lagi itu? Isinya itu, nih ya, tuh mantap banget ya. Ini sih gua banget wow. Sih telurnya kalau kayak gini. Terus di dalamnya karena nasi goreng kampung ya, ayam kampung maksudnya, jadi ya ayam kampung lah ya. Nah tapi ada udangnya juga guys tuh. Okay. Terus ada kerupuk sih, cuman aku belum tahu ini kerupuk apa ya, ubi kali ya, singkong nggak sih, singkong ya. Terus udah baru kali ini ya nasi goreng kerupuknya begitu ya. Aku ya, baru pertama kali sih kerupuk udang atau emping ya. Benar. Terus oh mungkin karena ini healthy ya. Oh betul. Healthy eating. Jadi dikasihnya kerupuknya, kerupuk singkong atau ubi gitu. Terus ada acar sih. Selebihnya ya sama lah ya, standar. Mari kita coba. Wangi ya? Wangi ya? Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mantap. Pedes? Nggak pedes sih menurut aku. Jadi ini tadi kita pesennya yang pedes, tapi di aku nggak pedes. Emang karena mungkin lidahnya Minang ya. Jadi kayak nggak pedes sih, tapi oke-oke aja. Rasanya asinnya pas, rasa bumbunya gimana? Rasa bumbunya oke-oke aja, pas semuanya. Cuman aku karena memang tidak terlalu suka sayur yang begini, jadi akan aku pinggirkan. Coba dong telurnya. Oh, telurnya ya. Enggak dong. Satu, dua, tiga. Wow, lumer ya. Lumer. Ini gua banget nih. Pokoknya yang teman-temanku tahu lah kalau aku penggemar telur setengah matang. Mantap juga. Kerupuknya. Kerupuk apa? Ini kerupuk goguma kalau Korea tuh. Ubi merah ya. Ubi cilembu gitu. Cilembu. Enak ya, pas ya. Makanya nih sehat. Cocok gak sama kerupuk itu sama nasi goreng menurut selera Ranting? Ternyata cocok-cocok aja sih, mungkin karena kita juga fleksibel ya. Ternyata cocok ya. Oke. Goguma dengan nasi goreng ini. Selamat makan. Oke, habis yang manis-manis kita pindah ke yang asin. Aku pesen fluffy omelette ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya, isinya ada omelette sama salad. Sekali-sekali kita makan sehat. Oke, kita coba ya saladnya dulu. Nah. Enak, segar. Segar ya? Segar. Tapi ada asin-asinnya apa ya? Dari kayaknya dari ya, dressingnya. Dressingnya. Oke. Coba kita tes. Kita tes omeletnya ya. Ini kayaknya matang semua ya, Naya? Ini matang karena aku sukanya matang. Oh. Aku nggak suka yang kita berbanding 180 derajat ya. Iya nih. Standar omelet ya. Coba kita coba rasanya. Rasanya pas. Kayaknya dia di dalamnya ada jamur ya. Ada jamurnya. Enak sih. Mantap. Matangnya pas. Matangnya mantap. Pas. Mantap. Sambil makan kita nanya-nanya dong, Nam. Gimana kesannya di sini? Seru, nyaman, cozy, apa gimana? Nyaman. Suasananya enak, adem, ya kayak di rumah aja. Oh, gitu. Kayak di rumah. Terus layannya ramah. Ramah ya. Apa lagi ya?
Oke, okay, semuanya. Oke, okay, nyaman, okay, ya? Nyaman buat bawa dari keluarga enak, yeah, kan? Iya, yeah, buat bawa keluarga enak. Buat bawa orang tua juga enak karena tempatnya di bawah. Dia ada dua lantai, mm-hmm, tapi yang dibawa kalau buat orang tua di bawah enak, nyaman, ada sofa. Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Nanti kita mau bawa mama ke sini ya, yeah, di sofa ya. Oke, okay, buat ngopi-ngopi aja kayaknya juga enak ya. Iya. Mm-hmm. Buat santai-santai lagi sambil kerja juga bisa. Oh iya, kan? Karena ada wifi-nya juga. Wifi-nya juga. Thank you. Saking hausnya nambah lagi ya. Ais laci tea. Kemudian ini apa tuh? Ice tea. Ice tea. Oh, tadi karena kamu tadi udah ice tea ya. Lemon tea. Oh, tadi lemon tea. Sekarang ice tea. Ice 2 tea. Gelas aja ya. Laper apa doyan? Gelas apa haus? Ini mama kayaknya minuman kesehatan gitu ya. Isinya buah-buahan. Mama ini soft hydrate. Soft hydrate. Apa aja isinya? Ada wortel, mint, sama apple, sama nenang. Sehat. Minuman kesehatan ya, Ma. Oke, sambil nunggu pizza ya buat sharing. Ini Ringga minum apa? Kopi susu gula aren tapi less sugar. Less sugar. Ya. Oke. Okay. Gimana rasanya? Menurut Ringga agak strong ya kopinya. Strong ya kopinya. Ya, strong. Jadi buat yang peminum kopi sih ini cocok ya. Cocok. Tapi karena nggak begitu manis ya. Oke. Okay. Tapi kalau yang peminum kopi manis mungkin kurang ya. Iya. Terlalu kuat ya. Mungkin kalau yang suka latte kali ya. Ah, oke. Okay. Agak strong ini menurut Ringga. Strong ya. Ayo, kak, diambil kak. Bagus ya? Lucu ya? Tempat saya sama. Oke, ini kita mau makan pizza ya? Ya, mari kita coba ya. Lin. Soalnya wangi kejunya, mantap banget. Ini tipis ya? Tipis. Terus kita memang suka yang tipis ya. Kita pakai saus. Oke, jadi apa ingredients-nya tuh gak ada di mana? Jadi ingredients-nya ada chicken, pasti ya, ayam. Terus vegan mayo, ada parmesan, ada mozzarella cheese, sama parsley. Jadi ini tuh semuanya pizzanya juga pizza sehat ya? Pizza sehat. No MSG. Cuma 584 kalori. Oh, sering-sering ya? Ini bahkan kulitnya pun enak ya? Banget gitu ya. Udah aku ambil nih isinya, tetap enak. Sekian dulu ya video makan siang kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!